MPTV, MP banget. Nah, Trismania sekarang Amara lagi ada di Final Komuniforia 2019. Nah, Final Komuniforia 2019 ini mengambil tema itu crack. Nah, Komuniforia ini juga punya jargon loh, jargonnya itu crack it, break it. Trismania pasti kepo kan gimana sih keberlangsungan Komuniforia 2019 kali ini? Yuk ikutin Amara. 15 Maret 2019, Universitas Kristen Petra mengadakan Final Komuniforia 2019. Acara ini diadakan di LG Atrium Ciputra World Mall. Hari ini diadakan talk show dari Komunitas Sudadong dan workshop food photography dari Karlina Chandra. Komunitas Sudadong merupakan komunitas yang isinya anak-anak muda yang kita semua ini punya concern yang sama terhadap isu bullying. Gimana caranya kita mengurangi angka bullying, melawan bullying, dan meningkatkan kepedulian masyarakat bahwasanya bullying ini penting gitu. Jadi kakak udah berapa lama sih join sama komunitas Sudadong? Udah sejak Sudadong berdiri 2014 ya, berarti udah kurang lebih 5 tahun. Motivasi kakak untuk join komunitas ini apa sebenarnya? Motivasinya I was a victim of bullying. Jadi kayak bullying itu ibaratnya it's very personal for me. Jadi kayak saya cuma gak pengen bullying ini terjadi kepada adik-adik saya sekarang. Saya pengen kalau kita ini gimana caranya lingkungan ini selalu positif. Jadi makanya itu yang membuat saya terus konsisten ada di komunitas ini. Jadi selama kakak join di komunitas ini, gimana ya sih cara mempublikasikan biar komunitas ini diketahui sama banyak orang? Cara publikasi kita secara aktif campaign di media sosial. Kita juga punya website, kita punya partner. Jadi gimana caranya mengaktifkan semua channel yang kita punya agar misi dan visi Sudadong ini bisa tersampaikan dengan baik kepada publik. Gitu. Nah, apa sih kak kegiatan yang biasa dilakuin sama komunitas Sudadong? We have our own program called Sudadong Goes to School. Jadi kayak the idea of creating this program is to raise student awareness. Gimana caranya adik-adik ini lebih aware tentang isu bullying ini gitu sih. Harapan untuk komunitas ini kedepannya? Harapannya Sudadong terus berjalan dan makin banyak terbentuk di daerah-daerah. Tahun 2019 semoga Palembang dan Bali terwujud biar makin luas. Saat ini udah ada di 5 kota di Indonesia. Oke, terima kasih kak. Semoga makin sukses dan komunitasnya makin maju. Siap. Nah, Trismania itu tadi hasil perbincangan Amara sama Kayori sebagai komentar dari Komunitas Sudadong. Trismania pastinya masih kepo kan acara Komuniforia 2019 ini? Yuk ikutin Amara terus. Oke Trismania, sekarang Amara udah bareng sama salah satu panitia dari Komuniforia 2019. Nah, Kak Abdi, kakak sendiri ini panitia apa sih kak? Dari sebagai divisi Transakom. Transakom itu transportasi akomodasi ya. Nah, Kak Abdi bisa dong jelasin ke Trismania apa sih Komuniforia itu sebenarnya? Komuniforia itu lomba tahunan dari program studi ilmu komunikasi Universitas Kristen Petra yang bertujuan untuk mempromosikan prodi ilmu komunikasi juga dan mencari anak-anak muda dari sekolah menengah atas supaya dapat berkarya. Oke, jadi tujuannya untuk menggali potensi dari anak-anak muda. Jadi sasarannya anak SMA ya kak? Ya, sasarannya untuk anak SMA. Jadi gimana sih kak susunan kegiatan dari Komuniforia sendiri, mungkin dari workshop bisa dijelasin? Untuk pertamanya kita akan melakukan workshop di tanggal 15 di hari Jumat, dan hari keduanya ada awarding night untuk pengumuman pemenang dari lomba-lomba yang ada. Oke, harapan kedepannya untuk Komuniforia kak? Harapan kedepannya supaya mungkin dapat lebih banyak lagi sekolah yang ikut dan semakin bisa menggali potensi dari mereka. Oke, makasih kak, semoga sukses acaranya. Thank you.
Oke, Trismania, itu dia tadi keseruan dari acara Komuniforia 2019. Crack it, break it. Saya Mara Fira, MPTV, MP banget.